andak jihim rahmatullah alaihi anu qal. Ada yang mengatakan seperti ini, asidku saifullah, kejujuran adalah pedangnya Allah azza wa jalla fi ardihi, di bumi ini kejujuran adalah pedangnya Allah di bumi ini. Ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu, dipukulkan kemana saja ya lepas semuanya, putus semuanya. Segala macam persoalan di dunia ini akan selesai kalau diobatinya dengan kejujuran. Jadi yang jadi masalah dunia ini menjadi hiruk pikuk, gak puguh-puguh ya karena tidak ada kejujuran. Iya. Iqbalu minni fa inni nasihun lakum. Coba dengarkan aku mau bicara, terimalah baik-baik, aku ingin menasihati kamu. Uridukum lakum, karena aku mencintai kamu, aku menginginkan kebaikan buat kamu. Uridukum lakum, saya ingin menasihati kamu ya untuk kepentingan kamu. Ana mayyitun ankum, saya tidak punya kepentingan apa-apa karena saya sudah mayit, artinya saya sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Tanpa pamrih, aku ingin menasihati kamu untuk kepentingan kamu. Aku tidak punya kepentingan apa-apa dari kamu. Wahayun bilhaqi azza wa jalla, kepentinganku hanya kepada Allah saja. Ini bahasa Arabnya begini. Jadi kalau diterangkan enggak paham kamu. Uridukum lakum, ana mayyitun ankum wahayun bilhaqi. Ngomong yang apa? Aku ini ingin menasihati kamu karena betul-betul aku cinta kamu, untuk kamu, kepentingan kamu. Aku tidak punya apa-apa ya, kepentinganku hanya dengan Allah saja. Pasti begitu. Aku mati dari kamu, aku hidup kepada Allah. Aku maksudnya karena kepentingan ya, hanya semata-mata karena aku mengharapkan kamu bahagia. Man saddaqani fi shahbati intafa'a wa aflaha. Siapapun yang jujur dalam membangun persahabatan dengan aku, intafa'a wa aflaha, akan dapat memberikan manfaat dan akan mendapatkan kebahagiaan. Man kadzabani wa kadzaba fi shahbati, barang siapa yang berbohong kepadaku dan berbohong dalam persahabatan denganku ini, hurima wa uqiba, akan mendapat kesulitan dan akan mendapat hukuman ajilan wa ajilan, baik sekarang atau nanti. Baik sekarang atau nanti. Min jumlati asbab ma'rifatihi tarkul munafiq, tarkul munaza'ati lahu wal i'tirad 'alaihi wal ridha bi tadbirihi. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengenali Allah, bisa kenalan dengan Allah, bisa kenal Allah maksudnya,
adalah tarkul munazati, tidak ngajak debat sama Allah, tidak ngeyel,